La altillería, papi, papi. Okay guys, so aku sebagai magician, so aku minat gila dengan David Blaine guys. Okay, so bila aku minat dengan David Blaine, so aku dekat David Blaine iaitu Black Lion, okay. So korang tahu tak kenapa dia panggil Black Lion? Okay, sebab kat ni dia gelap sikit, jadi dia black lah. Jadi kalau yang White Lion, dia terang sikit, so dia bezalah situ, black dengan white, korang tahu tak? Kenapa dipanggil Black Lion kat ni? Tahu tak kenapa guys? Okey, jawapannya adalah cuba kita cakap Black Lion dan laju. Black Lion, Black Lion, Black Lion. Sebenarnya adalah Black Line, Black Line, Black Line. Maksudnya line hitam. Black Line, okey? Black Lion, Black Line, Black Line, Black Line. Macam tu. Black Lines, Black Lines. Macam tu, okey? So, kat ni pun dia ada clue sebenarnya dekat kat ni. Sebenarnya
Nama orang tu adalah Stan Smith. Bukan Mark. Tapi dia tambah Mark sebab kat ni ada Mark lah. Ada tanda di belakang. Okey. So, sebab itu dipanggil Mark Stutzman. Ha, sebenarnya perkataan Mark tu tak wujud tu. Nama orang ni Stutzman je. Macam tu. Okey. So, Mark dia adalah Black Lion. Maksudnya Black Lion. Okey, jom kita buka. Buka. Okey, satu kelemahan deck ni, dia susah nak buka sebab dia tak ada pillar. Dia tak ada pillar macam kukuk. Korang biasa isap kukuk kan? So, korang akan nampak ada line merah sini. So, deck ni dia tak ada guys. Dia tak ada line merah. Dia memang tak ada line merah. So, aku tak tahu macam mana nak buka. Sekejap, kita test. Dia punya dia punya emboss memang cantik guys. Terasa tu dia punya ni. Dia punya tuck case dia. Dia punya emboss lah, bukan tuck case. Ni tuck case dia, korang boleh tengok tuck case dia, nampak. Memang cantik, kilat-kilat. Okay. Lantieri apa abri apa abri. Kita tengok white and black lion. Dia melekat dan dekat black lion. Okay guys, saya juga boleh tengok. Okay, fan aku tak lawa dengan aku. Deck dia agak kegas. Dia macam kelampi gitulah. Okey, dia agak kelampi, macam tak licin, tak smooth bagi aku. So nak buat fan pun jadi macam ni. Okey, so apa yang best dalam deck ni? Gak wasap guys. Okey, so guys, kita tengok apa yang special pasal kad ni. First dia ada Mark. And dia dah bagi clue awal-awal, Mark Stutzman. Patutnya nama orang tu Stutzman je, bukannya Mark. Jadi Mark Stutzman. Stutzman ni kira macam produksi lah, production untuk kad ni lah. Dia design, dia apa semua lah. Dan paling best ni dia ada tanda tau guys kat dalam ni. So yang ni dekat gini, kat gini ni kau boleh buat magic macam kau potong dia jadi 4. So satu, dua kali potong macam ni. So dia jadi 4 lah, akan jadi 4. Bila digabungkan akan jadi gagak lah. So ni satu, so kita letak tepi lo. So yang ni guys, yang ni best. Yang ni best tau, sebab apa tau? Sebab dari jauh kau nampak David Blaine. Pasal? Okay, so bila kau dekat, nampak singa. So bila dari jauh, nampak David Blaine. So bila dekat, nampak singa. So best. Aku memang suka ni nampak. Dari jauh memang nampak David Blaine. Nampak lah. Memang gila best. Dari jauh memang gila nampak David Blaine. So bila dekat, boom. Okay, so dia ada marking system juga dalam ni. Marking system, so korang boleh tahu. So, contoh lah. So, aku tengok ni, jap. Ni hat, betul lah ni hat. Aku baru belajar tu je, betul ni hat. Okay, so ni. Ni club. Eh, club, betul lah. Ni speed, betul. Okay, so cara nak baca kad tu aku still tak faham lagi. Still tak belajar lagi. Kita macam ni 5 kan. Ada jauh so. Ya. Ya, aku test. Betul lah ni 5. So ni 5 hat. Okey, so okey, aku cuba. Aku cuba baca tanpa tengok. Ya, aku tak tahu ni. Ni 4 kot. Sama. Sekejap. Dia pakai line. Line ni payah. Uish. 7. Tak 7. 8.
Eh, tiga. Oh, ni otak ada tiga. Sekejap ni siap. Okey, so ni tadi berapa? Ni tiga. Ya, tak faham siap kod dia, bapak dia. Mana tak faham. Lima dia ke atas sikit. So, lima. So, kalau satu, kalau E. Kita tengok E. Jadi E. Okey, so kalau E. Dia tak ada apa ke E? Oh, so kalau E dia dari tengah. Dia tengah gitulah. Tapi aku tak boleh bagi tahu detail sangat dekat ni. Ha, sebab aku nak kau apa belajar macam aku lah. Belajar cara yang susah lah. So tak ada cara yang senang lah untuk belajar magic-magic ni. Ha, tapi aku boleh bagi tahu detail dia sikit lah. Contoh kalau kau kata tengok macam ni. Ha, ni lima kan. Jadi line dia dekat. Kalau kau nampak lah, kalau mata kau tajam, kau akan nampak line dekat sini. Dekat mana tadi betul lah. Sekejap aku check balik. Betul lah. Ha, ya betul. So line dia dekat sini agak separate sikit. Dia agak jauh sikit. Tebal lah, tebal lah line dia. Ha, jadi sebab tu nama dia black line. Ha, tu je lah aku beli tu. Aku beli tu. Okay, bye. Peace.